23 anak Kamis 15 November 2018 mengikuti sunatan massal yang digelar paguyuban pedagang hewan Kekancan Mukti, Karanganyar Gombong, Sumpiuh di halaman salah satu warga di Desa Semanding, Kecamatan Gombong. Menurut Marsudi, Ketua Panitia, kegiatan yang rutin digelar tiap 2 tahun sekali ini merupakan salah satu kegiatan silaturahmi pedagang hewan yang dikemas sekaligus untuk membantu warga masyarakat kurang mampu meringankan beban mereka. Kegiatannya yaitu sosial dan untuk mempersatukan ukhuwah Islamnya, jadi persaudaraan, jadi mempersatukan. Dalam sunatan massal kali ini, para peserta juga mendapatkan bingkisan yang berisi sarung, obat, dan uang saku. Dari Semanding Gombong, Tim Liputan Rati TV memberitakan.